Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama Mas Anies. Jenengane Jawa apa Arab, Mas? Ayo Yogyo. Yogyo. Ah, hobine gudeg. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama Mas Anies. Jenengane Jawa apa Arab, Mas? Ayo Yogyo. Yogyo. Ah, hobine gudeg. Ayo Yogyo. Yogyo. Ah, hobine gudeg. Ayo Yogyo. Yogyo. Ah, hobine gudeg. Oh, boleh jawab? Tidak boleh. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak, ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah, ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab, dia bilang, ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah, ada barang. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia, sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Dan ini dilakukan siapa? Seluruh kelompok. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiat Tohir. Saya sampaikan kemarin juga di Jamiat Tohir 115 tahun. Saya diundang hadir itu ketika saya masih Mendikbud. Itu saya katakan, saya sudah bukan, tapi tetap diundang hadir, saya sampaikan di sana. Bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Dan Partai Arab Indonesia itu mikir.